Selamat berjumpa lagi, saudara. Kali ini saya ajak Anda untuk menangani motor ini habis servis karburator beberapa minggu. Ternyata dia masih boros. Dia merasa boros orangnya, ini perlu dicek kembali. Kalau karbunya terus terang tidak perlu dicek karena masih baru di servis. Yang perlu dicek itu adalah setelan klepnya. Nah, ini kita buka businya. Nah, ini adalah keadaan businya, masih hitam. Jadi kita harus cek klepnya. Kita pindah di sebelah sana. Nah, ini klepnya. Kita cek, nah ini kita posisikan di posisi top. Maaf ya, saya kasih lampu tambahan. Nah, ini. Kita bisa menggunakan tanda, kita masukkan sesuatu di lubang busi. Kita cari paling top, posisi paling atas. Nah, ini. Nah, kita cek klepnya. Wah, ini. Ini adalah penyebabnya betul. Ini keras sekali. Maksudnya keras itu tidak ada spilling sama sekali. Makanya dia boros. Kita setel, kita longgari. Ini menggunakan kunci 9 untuk melonggarinya. Nah, sudah longgar. Ini harus bisa putar bebas. Kalau nggak bebas, berarti agak jol atau selek. Ini saya menggunakan ukuran fuller 0,04. Kalau di atasnya mungkin janganlah, nanti bisa terlalu kasar. Ini standarnya agak rapat ini. Seperti biasa ya, nyetelnya. Keras biasa saja. Nah, ini sudah yang bagian bawah sekarang. Kita longgari. Maaf ya, kurang detail. Maksudnya ini memang kenapa ya? Pokoknya caranya saja. Kalau terjadi seperti itu masih boros pembakarannya, kita cek aja klepnya. Filter sudah dibersihkan, filter udara maksudnya, tapi kok tetap aja hitam businya. Makanya kalau setel motor-motor karbu itu biasanya ya seharusnya dengan klepnya, tidak bukan cuma karbu aja kalau 4 tak, tapi kalau jenis injek itu jarang sekali berubah. Tapi ya beberapa tahun pasti juga berubah. Kita putar.
sudah selesai, kita lap. Kalau sealnya cemet, kita ganti yang baru. Nah, ini O-ringnya, OTK-nya, O-ring tutup klep. Sudah selesai, tinggal kita tutup kembali tutupnya ini. Tutup untuk nyetel klep. Setelah busi kita bersihkan, kita pasang kembali. Maaf ya, saya masangnya dari sebelah sini. Pokoknya pas. Nah, ini dengan tangan kita rasakan mutarnya ringan, kita teruskan. Kalau seret, kita keluarkan kembali, kita paskan kembali. Terus kita kerasi dikit. Nah, sudah. Terus kita cek kembali. Kita setel kembali setelannya, setelan anginnya. Kita tutup penuh. 1, 2, 3. Nah, ini kan bor tetet gini. 1, 2, 3. Tuh, kalau 4 dia agak lembek. Jadi 3 saja. Sudah selesai, ini dipastikan sudah kembali normal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.